Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Yang lain udah gabung belum ya? Belum ya? Tunggu ya, sampai jam 4.10.
Ini udah rame. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Kak. Kakak gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat. Makasih ditanyain. Yang lagi tes adanya nih, barangkali ada yang lagi tes, gimana nih kabarnya? Belum ada ya kayaknya. Ada yang daftar Caba AL atau Tamtama AL? Ada yang daftar? Udah pada validasi belum? Siapa itu? Iqbal. Caba AL. Udah validasi belum? Udah daftar di mana tuh? Di kanal mana daftarnya? Mataram jauh ya lumayan. Yaudah, oke. Okay. Jadi sekarang kita masuk ke materi aja langsung. Kemarin kan kita udah ngebahas materi yang pertama sama Okta A yaitu lari. Sekarang kita masuk ke Smokta B, yaitu pull up sama chinning. Pull up sama chinning itu merupakan bagian dari rangkaian Smokta B, yang mana nilainya itu bakal digabung sama sit up, push up, sama satu orang. Jadi nanti nilainya jadi satu, diakumulasiin semuanya. Gitu. Nah, pasti rata-rata udah pernah tahu ya, namanya pull up sama chinning. Terus pull up sama chinning itu merupakan, biasanya dilaksanainya setelah lari, itu setelah Smokta A 12 menit. Biasanya kita dikasih waktu istirahat selama 10 menit, sekitar 10 menit, baru langsung lanjut ke tes pull up sama chinning. Tapi biasanya sih cowok dulu, pull up dulu, baru cewek chinning. Pull up sama chinning itu ngandelinnya otot tangan, terutama otot bahu, bicep, dan tricep, sama otot perut juga. Pasti udah pada tahu ya kalau misalkan gerakan pull up sama chinning itu. Ini gerakan pull up dan ini gerakan chinning. Jadi untuk pull up itu nanti kita ada tiang naik itu. Terus kalau chinning tiang di depan sini, di depan dada perempuan biasanya. Nanti kita naik turun kayak gitu. Sekarang masuk materi pertama yaitu pull up. Pull up itu salah satu bentuk latihan otot punggung yang dapat dilakukan dengan cara bergantungan pada sebuah palang atau bar besi, kemudian menarik tubuh hingga dagu bisa berada pada posisi yang sejajar atau sedikit di atas dengan bar tersebut. Pull up itu biasanya menggunakan otot lengan, bahu, bicep, perut. Terus untuk melatih otot-otot lengan, bahu, bicep, sama perut itu bisa dilakuin latihan push up sama plank juga. Beritahu kan plank kayak gimana ya? Ada yang tahu plank? Tahu kak? Harus tahu dong. Terus ini ada teknik melakukan pull up. Yang pertama itu ada posisi badan menggantung pada palang kayu atau besi. Posisi badan menggantung pada palang kayu atau besi itu dengan tangannya lurus ke atas ini, kalian gantung kayak gitu. Badan sejajar itu biasanya posisi awal sebelum dilaksanainnya atas pull up ini. Terus posisi badan kaki lurus. Badan diangkat ke atas dengan cara menekuk kedua tangan. Apabila kedua tangan diluruskan, maka badan turun ke bawah. Jadi pas kalian narik-narik. Jadi untuk posisi pull up itu, tangannya, ibu jarinya ngelingkar ke depan kayak gini. Ngelingkar kayak gini biar itu, kan karena tumpuan kalian ada di tangan gitu, jadi harus kuat gitu kan. Jadi di depan kayak gini, pas kalian naik itu, si dagu ini ngelewat, misalnya ini tiang, si dagu itu ngelewatin kayak gini. Saat kalian gak ngelewatin, cuma kayak gini doang, yang pernah sini doang. Itu biasanya nggak dihitung sama panitia. Jadi kalian harus benar-benar ngelewatin, tek, baru dihitung sama panitia. Terus untuk posisi turunnya, untuk posisi turun itu posisinya balik lagi kayak posisi semula. Benar-benar lurus, nggak ada kayak gini, nggak ada setengah, nggak ada gimana-gimana, benar-benar lurus sampai lurus. Itu kalian baru dihitung satu sama panitia. Terus, gerakan pull up dilakukan dengan cara menekuk dan meluruskan kedua tangan. Saat posisi di atas, dagu harus berada di atas pelang besi. Terus untuk posisi istirahatnya itu biasanya di bawah kayak menggantung kayak posisi awal kayak gitu.
tapi jangan kebanyakan istirahat. Soalnya untuk tes pull-up sama chin-ing ini waktunya itu 1 menit dan nilai minimalnya itu untuk laki-laki pull-up itu 6, itu baru ada nilainya. Untuk di bawah 6 itu nggak ada nilainya, jadi nilai mati. Terus untuk latihan pull-up ya, untuk latihan pull-up biasanya kan untuk yang awal-awal kan biasanya terberat yang ngelakuin pull-up itu. Kalian bisa ngelatih di rumah, itu pakai, jadi untuk ngelatih otot-otot yang diperluin buat pull-up itu, kalian bisa pakai push-up sama sama tadi yang aku kasih tahu yang plank itu. Untuk yang apa ya namanya, untuk yang belum terlalu lancar push-up-nya, kalian bisa dicoba di tembok. Misalnya di tembok, sini badannya. Jadi tembok dan badan kalian tuh kayak gini, tangan kalian nempel ke tembok, terus kalian naik turun, itu buat ngelatih otot ini. Terus push-up itu, push-up kan ada berbagai macam ya, ada push-up diamond, push-up pokoknya segala macam, push-up banyak ya. Kalian kalau misalkan udah ngelatih push-up-nya, coba push-up berapa, terus nanti kayak latihan coba ngegantung di tiang pull-up-nya 1 menit, kayak gitu, itu buat ngelatih otot-otot yang diperluin pas pull-up. Terus kalau kalian mau lebih ini lagi, kalian bisa pakai ini, resistance band. Jadi tali band gitu, nanti tali bandnya, misal ini tiang pull-up, tali bandnya dililit di sini. Dimasukin ke sini, kayak gini. Ini kan kalian bisa dijadiin tumpuan gitu ya. Jadiin tumpuan, kaki kalian naik ke sini, tangan kalian ngegapai di sini, jadi nanti kaki kalian tuh dibantu naiknya pakai ini, naik turun pelan-pelan sampai kalian kebiasa. Kalau udah mulai kerasa kayaknya udah bisa deh gitu ngelakuin pull up tanpa bantuan, itu kalian boleh lepas resistance band dan ngelakuin pull up kayak normal. Terus untuk pada pelaksanaan tes biasanya kaki tuh nggak boleh, kaki kan biasanya ada beberapa orang yang ngelakuin pull up itu dengan kakinya tuh diayun untuk dorongan kan. Tapi biasanya ada beberapa panitia atau seleksi di kedinasan itu nggak ngebolehin kalau misalkan tes itu kakinya goyang. Jadi usahain kaki kalian itu stabil, benar-benar lurus sama badan kalian, benar-benar harus pas naik lurus, pas turun pun lurus, jadi harus benar-benar stabil. Ada yang mau ditanyain dulu soal pull-up? Barangkali yang cowok-cowok dia mau nanya nggak nih? Pull up. Siap, Kak. Saya izin bertanya, Kak. Boleh. Kira-kira buat nambah repetisi pull up itu gimana, Kak? Kenapa? Maaf, bisa diulang? Untuk nambah repetisi pull up itu gimana caranya, Kak? Oh, nambah repetisi tentu aja harus sering-sering latihan. Terus sering-sering ngelatih otot tangan. Kayak tadi aku kasih tahu, sering-sering ngegantung 1 menit yang gantung-gantung itu kan, itu lumayan buat nambah-nambah kekuatan otot sininya. Terus push up, oh ini, ada yang tahu push up Afrika nggak? Ada yang tahu? Ini, kalau nggak ada yang tahu, ini aku kasih tahu ya. Kalian tahu push up biasa kan ya? Push up biasa, habis push up kalian, setelah ngelaksain push up, misalkan push up, terus kalian duduk kayak gini, dengan kaki, lumpuh kaki gitu, lumpuh, terus tangan kalian ke atas gini, terus angkat gini, gitu. Jadi kayak, seakan-akan kalian itu lagi ngelaksain pull up, kayak gitu, diangkat, tapi tanpa tiang, jadi push up satu, turun, kalian duduk kayak lagi sholat gitu loh, duduk kayak lagi sholat, terus angkat tangan kalian kayak gini, gitu. Terus itu pelan-pelan dirasain banget kayak sekarang kalian lagi pull up. Kayak gitu, itu lumayan ngaruh buat nambah repetisi pull up. Siapa tadi yang nanya, Matthew ya? Jelas nggak? Iya, Kak. Jelas, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Ayo nanya dong. Ada lagi ya? Oh ya, terus untuk sistem untuk pernapasan pas pull up.
Bentar ya. Untuk pernapasan pas pull up itu, kalian mau pull up, mau sit up, mau push up, jangan pernah yang namanya nahan napas. Itu pas pull up. Pas kita turun, itu kita buang napas. Pas kita naik, itu kita tarik napas. Naik, tarik, pas turun, buang. Naik, tarik, turun, buang. Kayak gitu, kalian stabilin. Itu kalian bisa pas narik, itu kalian bisa narik napas, apa namanya, narik napas pakai hidung, keluarnya pakai mulut. Pokoknya apapun kegiatan semua yang kalian lakuin, mau push up, sit up, pull up, jangan pernah yang namanya nahan napas. Soalnya itu penting banget biar paru-paru kita nggak sesak, biar napasnya juga tetap stabil. Ada yang mau ditanyain soal pull up? Kalau nggak ada, kita lanjut ke chinning ya. Chinning. Kalau chinning ini biasanya untuk perempuan. Jadi chinning itu gerakan berdiri di kaki, gerakan berdiri di depan tiang. Dengan tiang tersebut biasanya setinggi dagu, kalau nggak setinggi dada. Antara dua itu. Terus kaki masih menginjak di tanah dengan badan ditarik ke depan dan kembali ke belakang. Posisi badannya itu 45 derajat miring ke belakang, kaki di depan. Terus biasanya di depan, biasanya sih ada beberapa tempat tes yang di kakinya itu bisa ditahan kalau nggak diinjak sama panitianya. Terus kalian ngelakuin gerakannya maju mundur kayak gitu. Nah, untuk chinning ini lengannya juga sama, digenggam kayak gini. Genggam kayak gini. Jangan genggam ininya doang. Pakai gini biar enggak gampang jatuh. Terus pas pelaksanaannya itu posisi awal itu biasanya di bawah. Jadi kalian lurus kayak gini, tangannya lurus ke depan, dengan badannya miring, kakinya di depan, melewati tiang, itu posisi awal. Terus nanti pas pelaksanaan, mulai, itu kalian naik. Nah, untuk naik ini, untuk chinning sama juga, dagu harus ngelewatin si tiang. Misalkan tiang di sini ya, biasanya kan di sini ya. Ya, jadi kita dagu ngelewatin tiang. Kalau kita nggak ngelewatin cuma segini doang atau cuma di belakang doang, itu biasanya nggak akan dihitung juga sama panitia. Terus untuk pelaksanaannya, pas turun lagi, kan itu ke depan, pas turun lagi itu kembali ke posisi awal dengan lengan lurus, kaki badan, pokoknya itu sejajar 45 derajat. Terus telapak kaki nggak ngangkat, tetap di bawah. Kalau misalkan kalian yang ngangkat cuma badannya doang, tapi kakinya nggak ngangkat, biasanya kendala-kendalanya perempuan tuh kayak gitu. Jadi chinning yang ngangkat itu cuma badan, cuma setengah badan doang. Kakinya diam, jadi kayak diam gitu. Itu biasanya nggak akan dihitung sama panitia. Pasti itu dihitungnya sedikit banget dapet sama panitia. Bahkan bisa nggak dihitung sama sekali. Kalian kalau misalkan kayak gitu, jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu kayak tergesa-gesa banget. Yang penting gimana caranya teknik kalian itu benar, yang penting dihitung semua. Kalian nggak sia-sia ngelakuin saat itu, karena ingat waktunya cuma 1 menit. Jadi pokoknya gimana caranya, apa yang kalian lakuin itu dihitung semua pas sama panitia. Jadi usahain teknik itu selalu benar. Terus ini ada teknik melakukan sini. Yang pertama itu posisi palang setinggi dada, kan udah. Terus telapak tangan menghadap ke badan, kedua ibu jari berada di atas. Terus kedua lengan lurus memegang palang, posisi kaki maju selangkah ke depan kurang lebih 30 cm, badan dan kaki merebahkan ke belakang membentuk sudut 45 derajat dengan tanah. Tarik badan ke arah palang dengan kedua kaki tetap lurus sampai dada bagian atas menyentuh palang, dagu harus melampaui palang. Terus kemudian kembali ke sikap pemula, posisi dengan lengan lurus. Pokoknya kalau chinning, badan kalian harus lurus, jangan sampai badannya doang yang ngangkat. Harus sama kaki-kakinya juga. Nah, ini ada, enggak. Sebelumnya ada yang mau nanya dulu enggak soal chinning? Perempuan barangkali? Ya, siapa? Ayo, ada yang mau nanya? Chinning. Apa laki-laki ada yang mau nanya chinning? Ada siapa nih perempuannya? Ada Dila perempuan ya? Iya, Kak. Ada yang mau ditanyain barangkali sini? Enggak, Kak. Udah paham. Udah paham.
bagus banget. Nah, ini ada tabel nilai pull up sama chin-ing buat buat laki-laki, chin-ing buat cewek. Nah, pull up itu nilai minimal-minimal itu biasanya sih 6 itu baru ada nilainya. Pokoknya kalian jangan cari nilai minimal, harus maksimal. Kalau polisi itu biasanya maksimal-maksimalnya itu 17, kalau untuk di TNI itu 18. Kalau untuk yang lain, kayak kedinasan lain, setauku juga cuma 17 juga, iya sama. Yang dari itu di TNI. Jadi mati. Terus untuk chin-ing ini nilai untuk chin-ing itu nilai 100-nya 72 untuk polisi ya. Untuk nilai 100 di TNI itu 63. Untuk nilai minimal-minimalnya itu kalau misalkan apakan waktu kemarin aku udah sempat ngasih tahu kalau misalkan nilai minimal semapa itu 41. Jadi kalau misalkan kalau nggak salah chin-ing itu berapa ya? Chin-ing nilai 41 tuh 48. 48 itu baru kalian di atas bukan di atas, udah rata-rata banget, udah minimal-minimal banget. Ini ada program latihan buat pull up sama chin-ing. Tadi latihannya kalau misalkan emang di rumah nggak ada tiang buat pull up atau tiang buat chin-ing, ya kalian bisa ngelakuin. Tadi kayak aku kasih tahu pusat Afrika. Kalau nggak kalian pusat biasa, latihan pusat. Pusat kan biasanya banyak, ada pusat kombinasi, ada pusat. Pusat lengan lebar, terus pusat diamond, ada pusat biasa. Itu kalian bisa lakuin itu tiap. Kayak misalkan kalian habis belajar pusat berapa, habis apa, pusat berapa, kayak gitu. Kayak misalkan ditargetin sehari pusat, misalkan hari ini pusat 50 dulu deh sehari, besoknya bisa ditambah lagi jadi 60, besoknya lagi 70, terus kayak gitu. Terus kalian bisa latihan. Kalian bisa latihan plank juga. Apanya gerakan plank? Ada yang nggak tahu plank? Pasti tahu semua lah ya. Ya, pokoknya latihan plank. Itu kalian bisa kayak pakai repetisi 20 kali 6 set. Jadi 20 detik istirahat, 20 detik main lagi, 20 detik istirahat, 20 detik main lagi, sampai 6 kali. Itu. Ada yang mau ditanyain? Soal pull up sama chin-ing, atau mau nanya apa aja deh. Semapta yang lainnya juga apa. Ternyata udah habis nih, dikatakan. Ada yang mau nanya nggak? Di sini ada yang lagi tes apa, ada yang udah pernah tes? Udah pernah tes, Kak. Lovely, tes apa tuh? Kemarin tes Akpol, Kak. Akpol. Kemarin minggu kemarin ikut ya, Lovely? Minggu kemarin enggak, Kak. Enggak ikut. Lovely, Akpol nyampe mana? Aku gagal di prankingan, Kak. Rankingan abis akademik, abis jasmani? Iya, pas abis kan jasmani, antropometri, basically rankingan tuh. Pas mau pre-cash 2, Kak. Iya. Ya, aku gitu. Iya, Kak, di situ, Kak. Kira-kira kenapa tuh? Kurangnya di apa? Aku kurangnya di akademik sih, Kak. Akademik ya. Belajar iya, lagi. Iya, Kak. Semangat. Terus, gue ya, lewat ya. Jasmaninya udah lewat. Siapa tadi, Rafli? Kenapa, Kak? Jasmaninya udah ngelewatin belum? Jasmani udah. Udah. Larinya dapat berapa? Lari aku dapat 6 putaran doang, Kak. 6 putaran ini udah bagus kok, udah bagus nilainya. Yeah. Terus pull up-nya berapa? Aku pull up dapat 17. 17. Iya. Yeah. Push up, sit up? Push up aku 42. Sit up 40. Satu run? Satu run
20 detik. Tentuannya kurang ya? Iya, Kak. Nah, nanti tambah lagi, latihan lagi. Terus renang? Renang aku 21. 21 itu udah lumayan bagus. Udah capek banget itu terakhir renang. Iya, udah. Kalau udah renang pasti udah capek, udah habis. Iya, Kak. So juga pas satu run sepatunya juga kurang enak sih, Kak. Setelahnya di track larinya apa di lapangan rumput? Di lapangan rumput. Rumput licin ya biasanya. Iya, Kak. Jadi kepleset-kepleset gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting. Jadi udah ada pengalaman, jadi udah tahu bakal gimana untuk selanjutnya. Iya, Kak. Rencana mau daftar apa lagi nih? Mau nyoba aku lagi, Kak. Aku lagi? Iya. Depan harus akpol, nyusul yang lainnya. Iya, Kak. Besar di mana nih, Polres mana? Kalau aku Polda Banten, Kak. Oh, Banten. Iya. Oh, Banten Poldanya sendiri ya? Bukan masuk PMJ. Kenapa, Kak? Bukan masuk PMJ, Banten. Bukan sendiri. Iya. Selamat, Rufi. Iya, Kak. Makasih, Kak. Ada lagi yang udah pernah tes? Dila, Kevin? Saya, Kak. Siapa tadi ngomong? Iqbal. Iqbal. Udah pernah tes apa nih? Bintara Polri. Bintara Polri, kapan kemarin? Ya, yang kemarin. Nyampe mana? Sampai di peringkingan. Peringkingan akademik? Iya, peringkingan akademik. Kira-kira kurangnya di apa tuh? Apa? Kurangnya di apa? Kurangnya di akademik sih juga. Kayaknya kalau polisi banyaknya di akademik ya. Dari Polda mana ini, Iqbal? Di Polda NTB. Oh iya, NTB tadi kasih tau. Polda NTB ya. Terus berarti waktu tahun ini kan perenggingannya kan udah jasmani, udah ngelatin jasmani ya? Iya. Larinya dapat berapa, Iqbal? Larinya dapat 6 pas. 6 pas? Ya, 6 pas. Tapi ditambahin lagi, oke? Okay? Nanti yang lagi yang rajin. Terus pull up, sit up, pull up-nya dapat dikit, teman, dapat 7. Latihan lagi. Tadi yang kayak aku kasih tahu banyak-banyak push up, terus cobain push up Afrika itu, terus cobain sering-sering gantung di tiang pull up-nya. Kalau misalkan emang nggak ada tiang pull up di rumah, itu kalian tuh kalau nggak salah bisa beli tiang gitu loh, tiangnya doang. Jadi nanti di pintu bisa dipasang di pintu. Jadi kalian bisa latihan di rumah, di dalam rumah. Itu banyak kok di apa namanya, di online shop kayak gitu banyak. Terus sit up-nya berapa? 100 sit up sama push up-nya 100. Oh, 100 semua. Berarti yang kurang di pull up-nya aja. Satu run berapa tuh? Satu run berapa detik? Berapa? Lupa sih berapa itu, Kak. Tapi di bawah 20. Berapa ya? Atau lupa saya juga. Ya udah, semangat belajar lagi, rajin-rajin. Berarti ini mau daftar ini ya, cabang AL ya? Iya, cabang AL. Udah latihan belum nih jasmaninya? Udah. Kira-kira bakal dapat pull up-nya berapa nih? Jangan sampai 7 lagi dong. Udah bayar dia. Ya. 12 lah mungkin. Bisa lah. Harus bisa. Semangat. Coba L. Siap, Kak. Harus lolos ya. Bismillah. Amin. Berarti baru sekali tuh daftar itu doang. Bintara Polri doang. Iya, baru Bintara Polri. Oke. Makasih, Bal. Semangat ya. Makasih. Ada lagi yang lain? Dila barangkali atau Kevin? Dimas? Apa masih pada sekolah ini? Dila masih sekolah, Dila. Halo, Dila. Enggak, Kak. Oh, udah lulus. Lulusan tahun berapa? Baru tahun ini, Kak. Apa tahun ini? Udah pernah tes? Belum. Mau daftar apa nih, kira-kira? Bintara Polri. Udah? Oh, yang tahun ini nggak ikut berarti? Enggak, Kak.
Buat tahun depan ya. Tapi Nila ikut ini nggak, ikut kayak apa mah bimbel-bimbel jasmani di luar gitu? Belum kak, rencananya mau ikut, masih mau cari yang bagus di Palembang soalnya. Oh di Palembang? Kak. Palembang. Cari. Tapi sering latihan sendiri berarti? Iya kak, mau baru mau mulai beli tiang pull up yang ada di online shop itu kak. Iya, cari aja itu ada, jadi bisa di adjustable gitu lah. Cari aja ya, nih. Yang rajin-rajin latihannya, semangat biar sekali daftar harus lolos. Amin, makasih kak. Amin, amin. Semangat Dila, makasih ya. Kevin, ada orangnya nggak nih Kevin? Siapa coba? Kevin udah pernah tes belum? Apa masih sekolah? Baru lulus, udah pernah tes kemarin. Tes apa? TNI AD yang keahlian. TNI AD keahlian? Kalau ya. Iya. Berarti udah untuk sampai SMK itu kak. Sampai mana itu? Gagal di apa keahlian kak? Keahliannya kak? Oh, kenapa? Dikasih tahu. Kurang, nilainya kurang. Belum ini ya, belum memenuhi syarat gitu ya. Iya. Tapi kalau itu untuk bintara keahlian itu tesnya apa dulu? Apa sama aja kayak bintara biasa? Seperti biasanya kak, pertamanya administrasi, terus kesehatan, jasmani, baru keahlian. Berarti udah ngelawatin jasmani. Jasmani gimana nih? Larinya berapa? Larinya 6.350. Mantap, bay. Rajin nih latihannya. Terus kalau bintara kalau bintara AD kalau nggak salah itu pas jasmani pertama cuma pull up ya? Semua pak, semua ada pull up, sit up, push up, shuttle run, plank jazz. Untuk buat RB-nya gimana? Pull up-nya, sit up, push up-nya berapa? Push up nilai 100 sama sit up sama plank jazz. Untuk pull up kurang, masih 17. Kurang satu, nilai 100. Bagus banget, bagus banget. Udah di atas rata-rata banget nilainya. Renangnya 50 meter ya? Berapa detik? 1 menit, Kak. 1 menit? Renangnya dikejar lagi. Iya. Semangat. Iya, Kak. Semangat, latihan lagi, banyak-banyak belajar lagi. Niatnya mau daftar apa lagi? Makasih, Kak. Mau daftar AD lagi gak nunggu di depan? Kalau enggak AL. Ya oke. Semangat ya. Untuk tes selanjutnya harus lolos. Amin. Dimas, ada orangnya enggak nih Dimas? Halo Dimas. Enggak ada ya kak ini. Noviori. Noviori ada orangnya? Udah kak? Udah lulus apa masih sekolah? Udah lulus kak, tahun ini. Tahun ini baru lulus. Udah pernah tes? Udah kak. Tes apa? Akmil kak. Ih, Akmil. Di mana itu Akmilnya? Kodam Jaya kak. Kodam Jaya itu di Jakarta? Jakarta. Jakarta. Akmil ya ikutnya. Teman-teman tuh banyak tuh yang daftar Akmil ke Kodam Jaya. Nyampe mana Akmilnya? Gagal di Supanda kak, Parade. Parade. Udah jasmani dong? Udah. Gimana jasmaninya? Kalau lari saya dapat 27.50. Wah, 27.50. Wow. 27.50. Terus pull up saya di 16. Sama renang 51 detik. Untuk push up sit up-nya nggak ada ya? Nggak ada, Kak. Masih di Supanda sama. Renangnya 51 detik. Iya, Kak. Iya. Udah bagus banget itu, tingkatin lagi di pull up-nya 100-in harus bisa. Rencana mau daftar apa lagi nih tahun depan? Nyoba AAL kak. AAL Tarunanya. AAL nanti boleh chat aku deh AAL. Oke, ditunggu ya. Semangat lolos ya. Nanti tahun depan AAL harus lolos. Daftar Jakarta kan ya kak? Siap, semangat. Makasih ya Noviari. Ya kak. Iya, Matthew,
Ada nggak orang ini? Siap, ada kak. Matthew, gimana udah lulus apa masih sekolah? Siap, masih sekolah kak, masih kelas 3. Oh, kelas 3. Tahun depan baru daftar ya? Siap, kenapa kak? Bisa diulang? Tahun depan baru daftar ya berarti? Iya kak, tahun depan baru daftar. Rencananya mau daftar apa? Mau nyoba AAL dulu kak. AAL, boleh-boleh, semangat. Nanti boleh chat aku yang AAL, chat-chat aku deh. Kita ngobrol-ngobrol. Siap kak. Semangat, harus lolos. Sekali daftar harus lolos ya, Matthew. Siap kak. Rencana daftar di mana nih? Surabaya kayaknya kak. Surabaya. Orang mana emang? Mojokerto, kak. Mojokerto, Jawa Timur, ya? Iya, kak. Iya sih, dekat Surabaya. Semangat, Matthew. Makasih, ya. Siap, kak. Oke, lanjut. Rahmi? Ada orangnya, Rahmi? Siapa ada, kak? Rahmi masih sekolah apa udah lolos? Baru lulus tahun ini. Baru lulus tahun ini, oke. Udah pernah daftar? Udah, kak. Daftar apa? Daftar Bintara kemarin. Bintara apa nih? Bintara Polri. Bintara Polri, nyampe mana tuh? Sampai sidang menuju request 2. Perankingan ya? Iya, perankingan. Kira-kira kurang nilainya di apa? Di jasmani, kak. Jasmani. Kenapa jasmaninya? Iya, kurang larinya. Berapa larinya? Cuman dapat 4 putaran lebih 100 meter kayak kak. Latihan lagi. Tapi iya. Untuk ini gimana? Untuk apa kak? Betrevinya chinning, push up, sit up. Kalau dilihat sih, kalau sit up bagus, chinning juga kurang kak saya. Chinning kurangnya berapa? Kurangnya berapa? Nilainya berapa? Chinning tuh cuma dapat 42 kak. Oh, 42. Masih ini ya, masih pas. Iya. Jadi nggak apa-apa, semangat dilatih lagi latihan. Yeah. Oke. Okay. Orang mana nih Rahmi? Orang Cilegon. Cilegon di mana ya? Banten kak. Oh, Banten. Iya. Yeah. Semangat. Tadi kayaknya ada yang Banten juga deh. Boleh tuh kalian latihan bareng. Chat-chat aja. Terus makasih ya Rahmi ya. Iya kak, sama-sama. Semangat. Terus ada Noval, ada orangnya? Ada. Noval masih lulus? Masih lulus. Udah lulus masih, masih sekolah. Ini buka baru kelas 12. Rencana mau daftar apa? Karena tahun depan Bintara. Bintara apa tuh? Polri. Semangat, semangat. Udah rakyat haji latihannya, akademiknya juga dikejar. Boleh minta ini gak on cam semua gak? Push up Afrika bareng-bareng. Ayo on cam, on cam, on cam. Boleh ya, kita latihan push up Afrika bareng-bareng. Siapa Rafli? Kak, minta waktunya 10 menit ya kak buat pakai jilbab. 5 menit deh. Boleh. Oke, pakai jilbab dulu, pakai dulu. Kita latihan push up Afrika bareng. Ini cah, ini cilingku je. Ayo, ini yang minggu kita latihan bareng-bareng. Udah belum yang mau pakai jilbab? Siapa tadi ya minta pakai jilbab? Belum, ayo. Kita latihan bareng-bareng. Wih, Kevin di belakang medalinya banyak banget tuh. Atlet ya Kevin nih. Kevin atlet apa nih? Atlet taekwondo, Kak. Taekwondo, oh, mantap.
Udah belum ya yang cewek-cewek? Tadi udah pada paham belum yang aku kasih tahu South Africa tuh gimana? Kalau belum paham, nih aku kasih teorinya dulu ya. Jadi kalian nanti push up. Cowok push up biasa, cewek juga sama push up biasa. Kita push up satu, naik. Nanti kita duduk kayak gini, abis push up duduk gini. Posisinya kayak abis sholat, kayak duduk antara dua sholat gitu. Ini, terus nanti tangan ke atas, kita tarik pelan-pelan gini. Kayak seakan-akan kalian lagi ngelaksanain push up. Itu harus dihayatin. Hayatin banget, hayatin. Biar tangan-tangan kita kebiasa. Nanti kita lakuin 5 kali. Oke. Jelas sama Rahmi udah belum kali kedua. Oke, Rahmi. So, kalian boleh cari tempat buat ngelaksanain push-up-nya. Cari dulu, cari. Cari. Kameranya diliatin ya. Kalau mau di on mic nggak apa-apa, on mic aja. On mic. Boleh. Darah nih mati lagi kameranya. Oke, bentar kak, nih udah. Ya apa-apa, santai-santai. Yang cewek udah tahu gimana cara pusatnya? Tahu kan lah pusat cewek. Kami udah tahu pusat cewek kayak gimana. Oh, ini mati-mati. Gimana? Pusat apa, Kak? Pusat cewek. Oh, tunjukin. Nah, tunjukin nih. Untuk pusat cewek, ini. Sorry, Kak. Untuk pusat cewek, ininya kayak gini. Tuh, kakinya disilang. Kita tunggu. Mau dicoba lah, Mi? Nyoba. Tak boleh. Mau dicoba. Kelihatan kok? Begini, Kak. Uh-huh. Kayak gini. Iya, betul, bagus. Itu. Nanti Rami untuk ini untuk apa perutnya coba ditahan lagi ya. Iya, siap kak. Oke. Yang lain udah semua nih. Kita pusat praktek ya, praktek pusat Afrika bareng-bareng. Aku kasih contoh dulu. Contoh siapa udah tahu untuk cowok pasti tahu lah pusat kayak gimana. Cewek kayak gini, dia turun satu naik, abis naik kayak gini kita duduk. Duduk kayak gini, terus kita angkat tangannya. Jadi seakan-akan kita lagi ngelaksanain pull-up. Benar-benar hayatin. Paham semuanya? Paham gak? Paham gak? Laksanain bareng-bareng itu. Ya, 5. Paham gak? Cepat. 5. Yuk, kecil banget ya. Seru banget. Ayo Kevin, persiapan. Cowok bisa kan pusatnya? Yuk, itu bareng-bareng ya. Di on mic aja gak apa-apa. On mic aja gak apa-apa, on mic. Biar rame. Ini gak kelihatan. Sudah kak. Ya udah. Yuk, hitung bareng-bareng. 1, 2, 1. 1. Duduk. Duduk kayak gini. Usap duduk, duduk. Ya, angkat tangannya ke atas ya. Kalian tanya atas. Angkat, tarik pelan-pelan. Kayak seakan-akan kalian lagi pull up sama sini. Kok tarik. Tarik. Udah. Kita langsung lagi pull up. Usap lagi. Set. Lagi. 1, 2, 1. Satu. Duduk lagi. Angkat lagi tangannya. Tangannya lagi seakan-akan lagi pull-up atau sini. Rasain sampai turun. Ya. Persiapan lagi pull-up.
Satu, dua, satu. Satu. Iya, angkat lagi tangannya. Angkat, turunin bawah pelan, pelan, pelan. Ya benar, ih jago semuanya. Lagi, bertiga ya. Satu, dua, satu. Satu. Naik, duduk. Tangannya. Angkat, pelan. Selesaiin, turun. Iya, mantap. Mantap. Satu lagi. Persiapan besar. Satu, dua, satu. Satu. Duduk lagi. Angkat lagi tangannya. Selesaiin, pelan-pelan, turun. Nah, nice. Selesaiin semuanya. Ini kelihatan. Kayak gitu ya, nanti itu bisa dilaksanain kayak berapa repetisi, kayak sekitar 10 atau 15, dan bisa bertahap. Dan nanti kan tadi cara pusat aplikannya, itu biasanya buat ngelatih otot tangan. Jadi kita udah terbiasa buat kayak, kalau misalkan mau ditambah beban, boleh. Misalkan ada yang punya beban, kayak beban. Tahu ini, barbel kayak gitu, kayak beban kayak gitu, itu boleh itu biar tambah kuat juga. Ada yang mau ditanyain lagi? Cukup ya prakteknya, tapi on cam aja nggak apa-apa. Ada yang mau tanya lagi nggak? Barangkali siapa? Dila, Kevin, Rafli. Tapi kayaknya baru join ya? Apa dari tadi? Kenapa, Kak? Baru join ya? Apa dari tadi tuh? Dari tadi. Oh iya, Kak. Udah paham ya cara pusat Afrika. Kalian semua bagus, hebat. Ada yang mau tanya nggak? Barangkali ada yang soal jasmani atau apa? Tanya-tanya aja, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, mau aku udahin. Kalau misalkan ada yang barangkali ada yang mau nanya soal jasmani apa setelah ini, kalian mau WA ke aku boleh, cari aja namanya Safina. Tadi yang share ke Zoom. Jadi chat-chat aja barangkali mau nanya-nanya soal pas pelaksanaan tes gimana, terus pas jasmani pelaksanaannya kayak gimana. Gak usah malu-malu, tanyain aja, anggap aja aku teman kalian sendiri. Aku seumuran kok, tenang. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, mungkin sekian aja dari aku. Makasih banyak buat partisipasinya. Kalian semua hebat. Hari ini pusatnya keren-keren semua. Tekniknya udah bagus-bagus semua. Dipertahanin, jangan lupa latihan, yang semangat. Jangan lupa belajar juga, jangan lupa ibadah, jangan lupa doa. Ingat namanya olahraga itu bertahap, bertingkat, berkelanjutan. Jadi sekalinya kalian mau benar-benar hebat dalam olahraga, kalian harus rajin-rajin latihannya. Kalau misalkan bisa tiap hari, kalian latihan tiap hari aja nggak apa-apa. Kalau misalkan mau pagi sore, tiap hari kayak gitu, nggak masalah. Semakin kalian sering latihan, semakin kalian hebat dalam hal itu. Semangat semuanya, yang lagi tes, yang mau tes, nyari persiapan, yang baru gagal, ataupun yang mau mulai, baru mau mulai, semangat. Pokoknya jangan putus asa. Semangat semuanya, dadah. Dadah, sampai ketemu minggu depan. See you, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.